Hai guys, hari ini saya mengajak keluarga untuk berrekreasi ke Eco Park Mangrove Peak. Untuk tiket masuknya hanya 2.000 per orang ya guys. Dan untuk tiket motornya 2.000 juga, dan tiket mobilnya 4.000 rupiah. Murah meriah guys. Oh iya, untuk lokasinya terletak di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ya guys. Guys, hari ini saya bersama keluarga berada di mangrove ya, mangrove peak. Jadi hari ini saya mau survei lokasi di mangrove peak ini, apakah ada tempat mancingnya, mancing liarnya, dan juga sekarang saya mau ajak anak-anak jalan nih guys. Ya, kita eksplor ya. Di tempat ini terdapat jembatan kecil seperti jalan setapak yang menghubungkan jalan dari ujung ke ujung ya guys. Tempatnya sangat nyaman, luas dan bersih. Udaranya juga segar guys. Banyak pengunjung yang datang kemari untuk memancing dan wisata. Oh ya, di sini juga terdapat sekumpulan monyet yang liar ya guys. Hati-hati nih guys, monyetnya agak galak nih. Nah, di sini juga wisatawan asing juga datang berkunjung kemari untuk sekedar melihat-lihat hutan mangrove peak ini. Udara di sini masih segar karena banyak pepohonan yang masih rimbun di sini, guys. Mantap. Sambil menunggu keluarga saya istirahat, saya mau menyapa dulu pemancing yang ada di sini guys. Dan sekalian saya mau menanyakan spesies ikan apa yang ada di spot mancing ini. Siang bang, mau nanya bang, udah lama bang mancing sini? Baru ya. Di sini ada ikannya bang? Ada. Ada apa itu bang? Mujair yang banyak. Mujair yang banyak ya. Kalau kayak patin nila gitu ada nggak sih bang? Patin tolele gitu? Ada. Ada ya? Lele nggak ada. Patin di mana biasanya lemparnya? Spotnya? Angka ke tengah ya? Oke. Udah dapat hasilnya hari ini? Belum. Baru datang. Oke. Dengan abang siapa nih? Iya. Oke bang. Thank you bang ya. Nah guys, si bapak juga lagi mancing nih berdua nih guys. Siap pak. Pak, mau nanya nih Pak, ya. Sini ada ikan apa aja Pak di sini? Oh, di sini kebanyakan buangan ikannya. Ikan buangan tuh maksudnya gimana nih Pak? Semacam, maaf ya, ada Tiongkok, Cina. Oh, oke. Buang sial lah ya. Sial, maaf nih agak. Iya, nggak apa-apa. Semacam ikan mujair. Oh. Kebanyakan kalau buang-buang itu ikan lele. Ikan lele ya? Iya, ikan lele. Kalau lebih ini lagi, ikan bawal sering. Oh, ada juga di sini ya? Iya, ikan bawal. Oh, oke. Macam-macam sih ikannya, kadang-kadang gabus. Gabus kan ibaratnya dari alam yang kan tawa gitu. Lele kan ibaratnya kadang-kadang kebanyakan buangan. Buangan ya. Oke. Biawak juga masih banyak. Biawak juga banyak. Makanya. Nah guys. Gede-gede gitu. Jadi di sini biawaknya juga masih banyak nih guys. Hati-hati ya. Nah, kalau abang nih bang, paling besar dapat ikan di sini berapa kilo nih bang? Paling ibaratnya sekiloan lah. Sekiloan ya. 4 kilo kan. 4 kilo juga pernah ya bang ya? Apa tuh? Patin. Patin ya? Nah, ikan patin juga ada. Oh, ya kita lagi survei nih bang, survei lokasi. Barangkali kita nanti kedepannya mau mancing di sini juga. Oke, dengan bang siapa? Saya dari Kura-Kura Fishing. Oh, YouTube Kura-Kura Fishing. Iya. Ya nanti bisa mampir lah bang ke channel kita. Siap. Thank you bang ya. Yuk. Ya guys, lumayan jauh ini putarnya dari ujung ke ujung, jalannya menguras tenaga juga nih guys. Tapi seru guys, di sini tempatnya adem banget. Terus banyak juga pemancing-pemancing di sini yang datang untuk sekedar menyalurkan hobi dan juga bawa keluarganya. Jadi tadi saya ada beberapa menanyakan ke pemancing juga. Di sini banyak ikan patin, ada ikan patin, ikan lele, ikan bawal, ikan nila ya nih guys. Boleh ya, nanti kapan-kapan kita akan coba di sini guys. Oke guys, sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih.